Mancing ikan belalang di muara ternyata tidak hanya butuh umpan gacor, tetapi juga harus efektif. Mengapa? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Awiono. Salam sehat, happy selalu. Kali ini mancing sore hari dalam kondisi spot yang airnya super keruh karena dalam kondisi surut parah. Biasanya jika spot kondisinya seperti ini, ikan belalangnya sulit makan umpan, dan hal ini bikin para pemancing belalang itu mudah nyerah, apalagi biasanya juga diserang oleh ikan-ikan kompetitor seperti ikan keting. Jadi untuk mancing belalang, segacor apapun umpan yang kita gunakan juga harus mempertimbangkan kondisi spot yang kita pancing. Jadi terkadang atau bahkan seringkali umpan yang kita gunakan meskipun terkenal jitu itu tidak efektif saat kita gunakan mancing. Makanya persiapkan beberapa umpan, lalu kita coba-coba saat kita mancing. Nah, dari situlah nanti akan ketemu umpan apa yang efektif dan cocok untuk mancing di spot tersebut. Nah, dalam spot ini saya mencoba pakai racikan tepung terigu yang saya campur dengan tepung udang rebon.
Ternyata umpan yang saya gunakan efektif untuk mancing ikan belara di muara. Terbukti mancing kali ini saya bisa mendapatkan banyak strike. Dan tidak hanya hari ini saja, saya coba beberapa hari dan ternyata berhasil mendapatkan strike selalu. Oke. Semoga info ini bermanfaat, khususnya bagi para pemancing yang ingin mancing ikan belara di muara. Semoga bisa mempermudah saat mancing belara dan cepat bisa mendapatkan strike.